Kawan, malam ini seekor serangga bersayap berwarna coklat telah masuk ke dalam rumah. Serangga ini memiliki ciri-ciri fisiknya yang hampir menyerupai kupu-kupu. Tetapi ada satu perbedaan, yaitu pada antenanya. Antenanya ini seperti bulu atau sisir. Sedangkan kupu-kupu biasanya memiliki antena itu kecil dan panjang. Kawanku, tahu nggak apa nama dari serangga ini? Serangga ini adalah berjenis ngengat. Dilihat dari ciri-ciri fisik morfologi tubuhnya, memang memiliki kemiripan dengan kupu-kupu, yaitu sama-sama berasal dari ordo Lepidoptera. Kita zoom lebih dekat mengenai serangga ini. Nah, kawan-kawan, begitu dilihat dari dekat akan kelihatan bahwa matanya itu berwarna hitam dan dia memiliki antenanya yang seperti bulu atau sisir. Jadi berbeda sekali dengan kupu-kupu. Dan lebih penting lagi, ini tubuhnya ini kelihatan berbulu, kawan. Jadi kelihatan lebih berbulu dibanding kupu-kupu. Serangga ngengat ini juga memakan nektar tanaman. Tapi dia mengunjungi bunga-bunga untuk menghisap nektar, itu biasanya adalah pada malam hari. Sedangkan pada malam hari ketika dia masuk ke dalam rumah, seperti yang terjadi malam ini karena pengaruh cahaya dari lampu-lampu ini. Jadi serangga ngengat ini dia sering memakai panduan cahaya, apakah itu cahaya bulan, sebagai navigasinya dia untuk keluar pada malam hari. Nah, lampu-lampu yang ada di jalanan, lampu-lampu ada di dalam rumah, itu mengacaukan navigasinya dia. Sehingga dia sering terjebak di lampu-lampu tersebut, bahkan masuk ke dalam rumah kita. Itu yang terjadi pada malam ini, kawan. Masuk ke dalam rumah saya. Benar-benar mirip dengan kupu-kupu ya, kawan. Tetapi ada beberapa perbedaan yang sangat mencolok antara serangga ngengat dan kupu-kupu. Pada video berikutnya akan kita bahas ya, kawan, mengenai perbedaan antara kupu-kupu dan ngengat. Simak video berikutnya ya, kawan, yang tentunya adalah pembahasan yang sangat menarik mengenai perbedaan antara kupu-kupu dan ngengat. Oke, kawanku. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai hewan-hewan serangga yang berada di sekitar kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.